Habib Bahar bin Smith mengungkap kronologi santrinya berinisial K, 15, tenggelam saat bermain di Pantai Sunset, Desa Karangpapak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang terjadi Selasa, 17 Oktober 2023, sore. Santrinya datang dibawa ke Pelabuhan Ratu untuk ikut mengisi acara Maulid Nabi. Habib Bahar sendiri mengisi ceramah dan santrinya akan mengiringi salawat dalam acara maulid yang digelar tadi malam. Jadi kami kemarin perjalanan saya baru pulang ceramah dari luar kota, kami sudah agendakan saya mau ceramah di daerah Pelabuhan Ratu, jadi kami bawalah santri-santri dari pesantren, itu ada satu bus yang dibawa, sebagian yang mau baca maulid, baca salawat, sebagian juga main hadroh. Ujar Habib Bahar di kamar jenazah RSUD Pelabuhan Ratu, Rabu, 18 Oktober 2023, Habib Bahar menjelaskan, sebelum ke lokasi acara maulid, ia dan rombongan transit di salah satu villa di kawasan Pantai Sunset, Desa Karangpapak, Kecamatan Cisolok. Saat sampai di sana, Habib Bahar sempat melarang santrinya berenang di laut karena kondisi ombak yang besar. Saya sudah sampaikan jangan ada yang berenang, saya sudah peringatkan jangan ada yang berenang, sebab ombaknya ombak besar di Pelabuhan Ratu. Kedua, ketika sudah sampai kami sampaikan lagi ke pengurus-pengurus pondok, lihatin anak-anak jangan ada yang berenang, bahkan anak saya waktu di pinggir-pinggir saya tarik semua, sudah dilarang semua. Jelasnya, namun, korban bersama tiga orang santri lain terlihat berenang, saat berenang tiba-tiba dihantam ombak dan terseret ke tengah. Tapi wallahualam, namanya mungkin anak kecil, apalagi kami di Bogor sanakan hutan semua jarang lihat laut, senang bahagia lihat laut sehingga mereka mandi di laut. Ketika mereka mandi di laut akhirnya saya lagi posisi di atas, saya posisi di atas tiba-tiba ada tiga orang yang minta tolong anak santri itu, tiga orang minta tolong nah yang tiga ini di belakangnya yang ketiga ini almarhum, kata Habib Bahar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!